dia tuh masih harum ya, habis dari oven dan dia menghangat. Lihat, kejunya tuh molor, nggak ngiler apa kalian kayak gini nih. Rasanya juara. Dirinya. Nah, teman-teman, ini masih di kota Surabaya. Aku mau ajak kalian makan pizza. Tapi ini pizzanya itu unik banget, teman-teman. Pizzanya itu pakai toppingnya dan rasanya tuh ala-ala makanan Indonesia. Wah, penasaran kan seperti apa? Dan tempatnya ini ada di apartemen. Ini ada di apartemen Taman Sari Papilio. Lihat tempatnya di Jalan Aya di Surabaya. Ikuti terus keseruannya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa, kalau suka video ini tekan tombol like, comment, share, and subscribe channel Kak Jemal. Let's go. Jadi ini jadi 6 potong, ini ukuran yang apa ini, Mas? Reguler ya. Wah, ini pizza satenya. Kita cicip-cicip ya begini.
favoritnya di sini karena nggak ada yang jual seperti ini ya. Ini dan aku baru nemuin ini jujur. Ini pizza sate. Nah, ini ya teman-teman. Wow, ini yang ukuran sedang reguler. Dia start 30.000 teman-teman. Nah, ini tergantung topping-toppingnya kalian tambah apa, suka tambah harga. Nah, ini paket pikiran dia. Bisa lihat teman-teman. Nah, kalau aku sini-sini baunya ya aroma kayak sate bakar, tapi halus sama apa ya? Melted-nya si bumbu pizzanya nih teman-teman. Wah, aku jadi nggak sabar nih mau cobain. Langsung aja kita ambil ya. Ambil nih teman-teman, lihat dia itu masih harum ya, habis dari oven dan dia mengalir. Lihat kejunya itu molor, nggak ngiler apa kalian kayak gini. Langsung aja kita coba ya. Mangan sih Rek. Beneran rasanya juara. Gila ya. Ini kalau kalian pernah makan sate, pasti pernah makan sate lah ya. Tapi ini sensasinya tuh apa ya? Sensasinya jadi kayak juicy karena si kejunya nih. Enggak, tergoda kayak kejunya meleleh. Dan dia bercampur sama nanti pakai beef. Jadi kayak ada bumbu cincang, terus ada mushroomnya juga. Kemudian bumbu satenya ini. Bumbu kacangnya terasa banget. Ini sate the next level. Oh my god, wow. Jadi kalau kalian mau makan sate the next level nih, bisa coba ini. Ini yang pinggirannya pun ini ada isi keju ya teman-teman. Bisa lihat ya. Lihat. Jadi dia benar-benar kak kulit kasih kejunya si pizza hits dengan harga cuma 30.000 aja teman-teman. Kalian juga bisa makan pizza gak harus mahal. Pinggirannya dengan ya kejunya itu benar-benar melted. Jadi kalau masih hangat gini dia masih panas ya, dan dia tuh kayak lembut leleh gitu di lidah kalian. Kita coba campur pakai saus ya, coba yang deket ya biar kalian sahabat kuliner nih ngiler gitu ya. Ini saus tapi karena pizza itu lebih enak kalau kan saus ya dicampur sama saus tomat. Nah, bentar. Jadi kita balur dulu biar merata. Seriusan ya, kalau kalian di sini wangi pizzanya ini gila, bener-bener harum. Wangi apa ya, wangi dagingnya sama si kejunya itu benar-benar kayak dimasak gitu di oven gitu, harum banget. Apalagi kecampur sama aroma sate ini bikin tambah kalian makin lapar. Oke, cukup. Kita ambil ya. Ini lihat nih kejunya. Menggoda gak? Nah, lagi ya, kita makan ya. Makan sih, Rek. Juara. Jadi ini ada sensasi dari satenya ditambah si sausnya itu ada manisnya, gurihnya, ada asinnya juga, pokoknya komplit semua rasa di sini. Juara sih pizza di sini. Wah, gila sih ini benar-benar. Apalagi ada potongan bahan bumbunya bikin tambah gurih. Jadi sensasinya waktu dikunyah itu kriuk, kriuk, nggak kriuk sih apa, krenyes, krenyes. Kayaknya aku makan si loyang ini kurang gitu karena benar-benar kena ada juara. Ini lihat, aku paling suka pinggiran kejunya ini, benar-benar melted kejunya. Ini lihat, makasih ya Rek.
ini benar-benar kombinasi yang perfect. Makanan Itali dicampur rasanya itu rasa Nusantara. Juara. Buat sahabat kuliner, ini ada kabar baik. Di sini, di Sahid sini, banyak sekali promo. Nah, ini ada dua promo di sini itu. Tiap hari Jumat, itu ada promo Jumat Berkah. Jadi, buat kalian mau beli, minimal harus beli pizza apapun. Tapi, pakai pinggiran, kalian akan dapat free satu pizza. Nah, dan pizzanya itu free-nya nggak tanpa pinggiran ya. Dan ada empat varian. Free-nya ada beef cron, chicken cron, terus beef mushroom dan chicken mushroom. Nah, ada 4 pilihan itu, kalian cukup bisa pizza pakai pinggiran apapun. Juga ada promo untuk kalian yang puasa tiap hari Senin dan Kamis. Kalian puasa, kalian kesini, kalian cukup bayar pakai doa. Nah, nanti kalian dapat free pizza. Nanti tergantung sama pria pizza disini yang mau kasih yang apa. Pokoknya tiap Senin dan Kamis, kalian puasa, kalian kesini aja. Nah, bayarnya cukup pakai doa. Nah, enak kan? Jadi, udah di sini kalian coba menu-menunya cuma. Karena di pizza hit sini, enggak lagi jual pizza. Dan juga jual berbagai makanan. Nah, salah satunya, geprek iga bakar. Ini segini porsi, cuma Rp35.000. Wah, kalian bisa dapetin geprek iga bakar. Ini juga salah satu menu favorit di sini. Kita coba ya. Langsung aja kita potong, coba kesini ya. Wah gila sih, ini baru aku gini ini udah merotol banget dagingnya. Jadi dia benar-benar juicy dan empuk banget ya. Udah kelihatan kan dari videonya. Terus dia ini pakai nih sambal gepreknya teman-teman. Jadi biasanya kan makan ayam geprek, nah kalau ini iga geprek. Kita coba ya. Makan sih Rek. Sumpah aku belum ngerasain juga sejujurnya sebetulnya, dan dia juga bumbu bakar itu meresap sampai dagingnya, sampai dalam. Apalagi sambalnya juga ini bikin tambah kayak makan kalian nambah lihat dagingnya tuh ya, sepan-sepannya empuk banget. Lagi ya, makasih ya Rek. Ini ada kentangnya juga. Jadi kalian juga wajib coba menu lainnya ya, gak hanya pizza di sini. Sekali lagi, coba di sini. Lihat dagingnya tuh ya, seratnya itu dia tuh langsung, aku tuh nggak pakai tenaga, motongnya cuma seret, nah situasi dia tuh udah merotol. Ini aku kasih lihat kalian, biar tergoda sahabat kuliner. Ya, mantap. Di sini juga nggak hanya makanan yang kering-kering, di sini ada makanan yang berkuah. Ini ada meatballnya. Wah, jadi bakso sapi teman-teman. Lihat, harganya Rp15.000, kalian dapat 4 bulat baksonya, 4 butir ya, 4 butir bakso, terus ada kayak sayurannya. Ini sih aromanya sih harum sih, gurih gitu. Kita coba ya, kita coba kuahnya dulu. Makasih ya, beneran gurih, kuahnya gurih, kaldunya juga mantep, kerasa banget. Kita coba baksonya ya. Lihat, makan sih Rek. Ini baksonya jambil cacing sapi, kerasa banget, apalagi kuahnya ini lihat. Jadi isian kuahnya itu ada berambang gorengnya, jagung, wortel, dan daun bawang gitu. Bikin gurih mantep sih. Jadi
buat kalian yang nggak bisa kesini, ini tenang aja, kalian bisa pesen via online juga, ada di GrabFood dan juga ada di GoFood lagi proses. Jadi lengkapnya aku taruh di deskripsi. Juga tenang aja, nggak usah berkecil hati. Buat kalian yang ada di Jombang, dan kalian juga bisa datangi di gerai pizza hits terdekat. Jadi nggak hanya di Surabaya teman-teman. Oke, poin Instagramnya juga di sini. Semuanya aku taruh di deskripsi. Dan aku rekomendasiin di sini tuh pengen makan enak, mewah, tapi dengan harga terjangkau. Ya pizza hits solusinya. Sekian dulu kuliner kita makan-makan kali ini. Jangan lupa kalau buat sahabat kuliner yang suka video ini, tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel Kak Cuma. Kalian bisa komen juga kuliner-kuliner apa yang harus dibikin. Dadah, sampai jumpa di konten kuliner berikutnya.